sih cuaca hari ini? Halo, selamat siang Sobat Melaku-Melaku, gimana nih kabarnya? Bertemu lagi bersama saya, Farah Diladwi. Kali ini saya akan mengajak Sobat Melaku-Melaku untuk kuliner mencobai ketan kolak durian yang di Kaliwungu yang sempat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Penasaran kan? Langsung saja ikutin saya terus. Halo Bu, boleh dong pesan 2 porsi yang sup durian sama dawet durian? Siang hari memang identik dengan panas. Nah, kali ini saya memilih es ketan durian dan sup durian sebagai penghilang dahaga yang sekaligus membuat perut jadi kenyang. Wah, terima kasih Bu. Wah, udah datang nih sobat. Porsinya benar-benar banyak banget. Tadi aku pesan 2 porsi, ternyata digratis sama ibu kolak durian. Baik banget kan? Kesini, mampir kesini buat cobain dagangannya ibu. Sudah nggak sabar nih. Yuk langsung aja, aku mau cobain yang mana dulu ya. Ketan kali ya. Kita aduk dulu. Manis tapi tidak terlalu manis, jadi enak, nggak bakal enek deh. Kita cobain duriannya nih. Manis duriannya bikin nagih. Ketannya sangat pulen banget. Nah, sekarang kita cobain yang sup durian dulu kali ya. Ini banyak toppingnya loh buah-buahnya. Ada melon, pepaya, durian pastinya. Ada rumput laut juga. Sama... udah sih, ini apa? Kolang kaling. Ada kolang kalingnya. Kita cobain ya. Seger banget. Seger banget. Nah, terakhir kita cobain yang dari ibunya nih, bonus buat kita, yaitu kolak durian. Kita cobain ya. Masih anget. Mantul banget. Manisnya legit banget, gak enek deh. Enak. Mantul sih, harus cobain ini kalau kalian lagi mampir Kaliwungu, boleh nih ke sini. Cobain supnya ketan sama kolak duriannya di sini. Worth it banget. Oh ya, untuk per porsinya ini cuma 15 ribuan saja. Buat yang kolak durian itu hanya 10 ribu. Worth it kan? Mampir ke sini. Nah, itu tadi kulineran untuk hari ini. Sampai ketemu di Sobat Melaku-Melaku selanjutnya. Saya Farah Diladwi dan kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.